kebetulan saya ini adalah kepala sekolah baru, masih 2 bulan di sini. Tapi begitu saya ke sini sudah tidak ditepati karena memang sudah rusak. Sudah sebagian itu sudah hampir-hampir ambruk. Sebagian. Terakhir dibangun tahun berapa, Bu? Diperbaiki lah. Pangapunten, saya ini kok sudah lama ini kira-kira, Mas. Di atas 10 tahun lah, Pak. Ya. Iya, sudah lama sekali. Cuma ini tadi kan kelihatan ada dikosongkan juga, Bu, yang kelas sebelahnya yang roboh. Oke, hari ini saya kosongkan karena saya khawatir lalu lalang anak-anak akan mengakibatkan dia ada cedera untuk anak-anak. Maka saya kosongkan untuk hari ini. Besok saya tata bergantian kelasnya biar menghindari bahaya untuk anak-anak saya. Jadi sementara di perpustakaan sama di musala. Besok saya alihkan di kelas-kelas bergantian kelas 1 dan kelas 2. Bu, yang tidak ditempati itu awalnya untuk kelas berapa sebenarnya? Bu? Saya kesini sudah tidak ada. Sudah tidak ditempati. Untuk yang dikosongkan menikah? Tinggi. Itu yang sebelahnya kelas 5. Kelas 5 ya? Inggi. Untuk yang sekarang di musola itu ya? Inggi, hari ini tadi di musola karena memang berhimpitan langsung ya orang kerja itu. Untuk yang di perpustakaan ini, Bu? Di perpustakaan orang anak kelas 2 yang juga berdekatan dengan ruang kosong yang rusak itu tadi. Oke. Sebelah selatannya, Inggi. Anak kelas 2. Biar berapa siswa, Bu? Kelas 2 sama kelas 5. Kelas 5 itu insya Allah sekitar 31. Kelas duanya itu 20 berapa, Mas? Lebih lah, lebih. Bu, ini SDN berapa lama ini? Dukuh Klopo. Dukuh Klopo saja? Saja. Sudah diajukan ke pemerintah? Insya Allah setiap tahun teman-teman kepala sekolah sudah mengajukan. Terakhir saya mengajukan insya Allah bulan Oktober. Karena saya kesini bulan September. Sudah pernah kejanjikan realisasi kapan begitu, Bu? Proses, Mas, siapa yang gitu. Kenapa ada di musala ini, Dik? Karena kelasnya rusak. Nyaman nggak? Tidak. Pengennya gimana? Kelasnya diperbaiki. Udah lama? Baru.